الخارج من أحد السبيلين من قبل ولد معتادا كان أو نادرا، والثاني مس قبل آدم أو حلق الجور من بطن الكف بلا حائل، الثالث ولمس بشرة الأجنبية مع كبر. نعم، إذا مس رجل امرأة كبيرة مراد بشر الأجنبية ليس بينه وبينها أي محرمية من نسب أو رضاع أو مباشرة، وخاصة اللمس أي بأي جزء من أجزاء البدن سواء باليد بالرجل أي جزء من أجزاء البدن لمس. نعم، وخاصة البشرة لأن البشرة هي محل الشهوة، فلهذا لا ينبض بلمس شعر أو سن أو أظفر لأنه ليست مظنة الشهوة. وذكر الأجنبية لأن المحارم لا يشتهي، ما حد هناك إلا البهيمة أو الحيوان يشتهي أمه أو أخته أو بنته، ما حد يشتهي هذا لأن الطباع السليمة تأبى ذلك، فلهذا الشارع لم يجعل النقب بمثل محرم وإنما ينقب بمثل أجنبية ليس بينك وبين المحرمية لا بين سبن ولا رضاع ولا مصاهرة. نعم، وخص الكبر أي هذه البنت تنقض إذا كانت بلغت حد اشتهى فيه عندها الطباع السليم، فإن كانت صغيرة لا تشتهى عند أهل الطباع السليمة فلا نقبل. كذلك الصبي لا ينقض المرأة إلا إذا بلغ حد اشتهى عند أهل الطباع السليمة من النساء، هذا ينقض وإلا فلا نقبل. فهذا ذكر هذه البيوت وهذه الشروط للنقل بمس بمباشرة من غير حائل، أما مع الحائل فلا نرضى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد والآل. ما بعد، sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya masih dalam pembahasan nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, di antaranya yang telah dibahas yaitu keluarnya sesuatu daripada salah satu dua jalan, jalan depan sama jalan belakang, kubul sama dubur. Dan kemudian yang kedua telah dibahas juga memegang kemaluan, memegang kubulnya seorang adami, anak manusia, atau duburnya dengan telapak tangan bagian dalam tanpa adanya hail.
Itu sudah dibahas dua daripada hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian sekarang pembahasan kita yaitu yang nomor tiga. Salah satu yang membatalkan wudhu adalah memegang kulitnya seorang perempuan ajnabiyah yang dia itu sudah besar. Dikatakan di sini memegang kulitnya seorang ajnabiyah. Kenapa? Yakni apa yang dimaksud ajnabiyah? Adalah seorang perempuan yang antara engkau dan dia tidak memiliki mahram. Bukan mahram, baik daripada nasab ataupun dari radha atau mahram secara langsung. Tidak ada ikatan mahramiyah. Kemudian di sini disebutkan mengkhususkan penyebutan kulit, padahal batalnya seseorang dengan menyentuh ajnabiyah itu dengan satu bagian daripada bagian-bagian badan, terserah apa aja. Tapi di sini dikhususkan penyebutan kulit. Kenapa? Karena kulit itu adalah tempat syahwatnya seseorang apabila tersentuh. Oleh karena itu dikecualikan daripada hal-hal yang membatalkan apabila disentuh, gigi, rambut, kemudian apa? Gigi, rambut, senubuh. Nah, kuku juga. Nah, itu jika kita menyentuh kuku atau rambut atau gigi dari seorang perempuan ajnabiyah, maka tidak batal. Kenapa? Karena di situ bukan tempatnya syahwat. Nah, kemudian kenapa kok di sini yang mahram itu tidak membatalkan wudhu? Kalau kita memegang seseorang perempuan yang mahram bagi kita, gak membatalkan wudhu. Karena biasanya orang itu emang seyogianya, dia itu emang semestinya dia itu tidak syahwat apabila menyentuh perempuan yang mahram dengan dia. Adapun orang yang dia syahwat tatkala syahwat dengan ibunya, dengan saudarinya, ataupun mahram yang lainnya, itu itu sama halnya seperti binatang, kata beliau. Dia mensyahwati semua orang, bahkan orang yang mahram dengan dia. Kalau orang yang normal, orang yang apa namanya tadi, kalau semuanya orang yang normal, dia orang yang mahram tidak syahwat. Nah, kemudian menyentuh perempuan ajnabiyah yang besar. Maksudnya apa yang besar di sini? Sekiranya seorang perempuan tadi telah mencapai batasan yang orang normal itu sudah senang sama dia, sudah bisa disyahwati. Dia mencapai usia yang umumnya itu sudah bisa disyahwati. Jika dia kecil, perempuannya kecil, maka tidak batal menyentuhnya, yaitu tatkala belum nyampai batasan tersebut. Begitu juga jika laki-laki, itu kan tadi perempuan yang mencapai batas disyahwati oleh laki-laki. Begitu juga perempuan, tatkala dia melihat laki-laki yang dia menyentuh laki-laki yang sudah sampai batasan umur, yang mana sudah orang normal, perempuan akan mensyahwati dia, suka sama dia. Dan di sini juga ada apa namanya, menyentuh kulit perempuan ajnabi yang besar tanpa adanya ha'il, tanpa adanya pembatas. Jika ada pembatas, maka tidak batal. Naam. Wa al-mar'a al-ajnabiyya binisbah lak hiya kullu imra'in
kullu mar'ah yahillu laka nikahaha. Hadis itu dalam riwayat. Wal mar'ah kullu dhakar yahillu laha nikahu yanqudu wudu'aha. Naam. Idzan kharaja bil ajnabiyyah al mahram. Wal mahalam thalatha binasabin aw rida'in aw muzahara. وعدد المحارم 18 سبع من النسب وسبع من الرضاع وسبع بالمصاهرة. أما سبع النسب فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم من الرضاع ما حرم من النسب. إذن كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. من أمك من الرضاع تحرم عليه، ومن شربت لبنها أي خمس رضعات متفرقات هذه أمك من الرضاع، ما تنقض الوضوء عليه. أمهاتكم وبناتكم، بنتك من الرضاع، زوجتك ولدت لك ولدا ثم أرضعت ابن أحد من أقاربها أو جيرانها صار ابنك من الرضاع، وإن كانت بنت بنتك من الرضاع محرم لك، لا تنقض الوضوء. أو عمتك من الرضاع، أختك من الرضاع، كل من أنت ارتضعت من هذه المرأة، كل من ارتضع منها فهو أخوك من الرضاع، أبناؤها أخواتك من الرضاع. لو جاء ناس آخرون وجابوا أبناء من هذه المرأة ورضعتهم فهم أخوك من الرضاع، ولو بعد سنوات فإذا ارتضعوا من تلك المرأة فهذا كل من ارتضع من هذه المرأة فهو أخوك من الرضاع أو أختك من الرضاع. وهكذا عمتك من الرضاع. من عمتك من الرضاع؟ أخت من له اللبن، ذلك الزوج الذي هو أبوك من المرضعة زوجها أبوك من الرضاع. أخوه وأخواته أعمامك وعماتك من الرضاع، وهذه المرضعة أمها جدتك من الرضاع، وأخوها وأخواتها أخوالك وخالاتك من الرضاع، وبنات الأخ بنات الأخ من الرضاع. أخوك من الرضاع بنته محرم لك، أختك من الرضاع بنتها محرم لك. هذه هي سبع من بالنسب وسبع بالمصاهرة 14. Di sini disebutkan hal yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kulitnya perempuan ajnabiyah. Siapa itu perempuan ajnabiyah? Tadi dijelaskan yaitu seseorang yang bukan mahram dengan kita. Dan salah definisi daripada perempuan ajnabiyah, setiap perempuan yang halal bagi kita untuk kita nikahi. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki yang ajnabi adalah setiap laki-laki yang halal untuk kita nikahi, untuk perempuan nikahi, perempuan seorang perempuan untuk menikahinya. Kemudian perempuan ajnabiyah yang tidak memiliki mahram, baik mahramnya itu dari nasab ataupun mahramnya itu dari rida ataupun mahramnya karena
musaharah, karena periparan. Ada jumlahnya semuanya ada 18. 7 dari nasab, 7 dari rodo susuan, dan 4 dari musaharah, periparan. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Harimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi," sampai akhirnya. Yaitu dalil menunjukkan beberapa hal yang mahram dari nasab yang ada 7. Kemudian sama juga 7 mahram dari ridha, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima minar ridha ma hurrima minan nasab." Termasuk mahram juga dari susuan sama seperti yang mahram dari nasab. Contoh sepertinya ada seorang perempuan, kemudian dia menyusui Zainab, Mas. Masalah contohnya ada seorang perempuan menyusui ke Zainab, maka perempuan ini adalah mahram bagi anaknya Zainab. Kalau Zainab punya anak laki-laki banyak, mahram semua bagi anak perempuan yang menyusui Zainab ini. Kenapa? Karena dia mahram dari sepersusuan. Dan setiap orang yang menyusui kepada Zainab ini adalah mahram bagi anak-anaknya Zainab. Bahkan meskipun menyusuinya setelahnya itu beberapa tahun, setelahnya menyusui Zainab ini menyusui seorang perempuan, Zainab menyusui orang lain setelahnya, setelah berapa tahun atau setelah lama, tetap setiap orang yang menyusui kepada Zainab, maka seseorang tadi itu mahram bagi anak-anaknya Zainab. Dan juga mahram juga kepada saudaranya Zainab. Ya, itu berarti dia menjadi pamannya dari ridha. Samanya Zainab menyusui Khadijah samanya. Maka Khadijah ini dia mahram kepada anak-anaknya Zainab. Juga mahram kepada saudaranya Zainab. Berarti paman dari sesusuan. Juga mahram bagi saudaranya suaminya Zainab. Berarti pamannya juga, baik paman ataupun bibi, saudara laki-laki ataupun perempuan. Setiap orang yang menyusui ke Zainab berarti saudara. Kalau perempuan berarti saudarinya, saudari sesusuan. Kalau laki-laki berarti saudara sesusuan. Kemudian saudara-saudaranya Zainab itu berarti bibi atau pamannya Khadijah tadi. Kemudian saudara-saudaranya suaminya Zainab itu juga paman atau bibi dari Khadijah. Sama seperti itu. Jadi definisi daripada paman sesusuan itu adalah saudaranya seorang yang punya sahibul laban tadi. Sahibul laban ini siapa? Sahibul laban ini suaminya Zainab tadi. Sahibul laban itu artinya suaminya Zainab, yakni yang membuat air susunya Zainab ini keluar. Ya itu berarti suaminya, yakni gara-gara dia melahirkan anak Zainab, maka dia mengeluarkan susu. Nah. Kemudian ibunya Zainab atau ayahnya Zainab itu adalah kakek sesusuan dari Khadijah. Jadi mahram semua itu. Sebagaimana disabdakan tadi, dijelaskan oleh Nabi, 7 hal yang mahram dari nasab itu juga berlaku, itu semua mahram juga dari segi sesusuan. Wa arba'un min al-maharim min al-muzahara. Arba'. Ummu az-zawja
mertua. Wa umma hadhi mahramat. Umma wa umma wa hadha. Hadhi mahramat min al-muzahara. Fa ummu zawjah mahram lak. Naam. Amma ukhtaha laysat mahram lak. سودرة مرتوة ليست محرم. عمتها كذلك هي بس أم الزوجة وأمهاتها هذه محرم لك. الثاني بنت الزوجة إذا تزوجت على امرأة وعندها بنت تحرم عليك هذه البنت تسمى الربيبة. قال تعالى وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. متى تحرم عليك؟ إذا عقدت على الأم ودخلت عليها. أما عقدت فقط ما تحرم عليه تنظروا. أما إذا عقدت ودخلت هنا تحرم عليك ولا تنظروا صارت محرم لها بالدخول هذا مجرد العقد. هذه بنت الزوجة وهكذا بنتها بنت الزوجة وإن سفل هذه محرم لك. أو امرأة رجل تزوج امرأة الآن امرأة ابن زوجها تزوجت على رجل وعنده ابن ما ينقض الوضوء عليها محرم لها. ابن زوجها أبو زوجها محرم لها لا ينقض الوضوء عليها كذلك. نعم هذه الثانية بنت الزوجة. الثالثة زوجة الأب كل من عقد عليها أبوك أو جدك تحرم عليه حتى ما دخل بها مجرد العقد. زوجة الأب تحرم. زوجة الأب سواء من نسب أو رضع. وزوجة الابن ابنك تزوج امرأة هذه محرم لك زوجة ابنك. كذلك زوج بنتك محرم لزوجتك. زوج بنتك محرم لزوجتك و البنت إذا تزوجت أمها رجل هذا صار زوج أمها محرم لها وهي صارت ربيبة له بنت الزوجة. فهذه أربع بالمصاهرة فتحرم هذه الأربع بهذه الشروط. أم الزوجة قرن إذا عقدت على البنت تحرم عليك الأم على طول دخلت بالبنت أو لم تدخل بها. أما بنت الزوجة ما تحرم عليك ولا تصير محرم إلا إن دخلت بها أي الخلوة الشرعية. هذه هي المحارم الثمانية عشر فيها تفاصيل أخرى فإذا استشكل إنسان مسألة فعليه أن يسأل. Kemudian tadi sudah diterangkan 7 secara global ya 7 dari
mahram dari nasab. Kemudian sama juga seperti itu, 7 mahram dari susuan karena sebab susuan. Kemudian yang terakhir mahram karena sebab periparan. Ada 4. Yang pertama ummu zaujah, ibunya istri, mertua berarti. Itu mahram. Kemudian sampai ke atas, ibunya mertua, kemudian ibunya mertua, ibu neneknya mertua, terus sampai ke atas, itu mahram. Adapun saudarinya mertua, itu tidak mahram. Kalau semuanya mertua, mertua perempuan punya saudari, maka itu tidak mahram. Cuman ke atas saja yang mahram. Kemudian itu yang pertama, mertua. Kemudian yang kedua, bintu zaujah, anaknya istri. Jika kita mau nikah, nikah sama seorang perempuan, terus perempuannya sudah punya anak, maka anaknya ini mahram kepada kita. Ini punya anak perempuan, maka dia mahram kepada kita. Itu namanya anak tiri, rabibah namanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa rabaibukumul lati dakhaltum bihi. Dan anak-anak tiri kalian yang kalian sudah dukhul kepada ibunya. Jadi harus tatkala kita nikah dengan seorang perempuan tadi, perempuan yang punya anak, sudah punya anak perempuan, kita nikah kepada perempuan yang sudah punya anak, kita nikah belum mahram. Tatkala kita sudah dukhul sama ibunya, maka sudah mahram sama putrinya tadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga zaujatul ab, istrinya ayah. Kita punya ayah, kemudian dia nikah lagi, maka istrinya ayah itu mahram ke kita. Dan setiap perempuan yang nikah sama ayah kita itu mahram kepada kita. Baik ayah itu ini ayah kita secara langsung atau ayahnya ayah. Jadi kakek kita nikah kepada perempuan lain, setiap orang yang nikah kepada kakek kita itu mahram kepada kita. Itu apa namanya, istrinya itu mahram kepada kita. Ini secara langsung. Jadi tatkala sudah akad nikah, maka sejak itu dia menjadi mahram, istrinya menjadi mahram kepada kita. Beda seperti tadi, kalau putrinya istri punya anak perempuan tadi, dijelaskan yang nomor 2 tadi. Kalau seumpamanya sudah akad, belum mahram, tapi kalau sudah dukhul sama ibunya baru mahram. Tapi kalau ini, kalau ayah kita mau menikah lagi, maka langsung seketika tatkala kita itu akad nikah, maka langsung mahram kepada istrinya ayah tadi. Nah, meskipun ayah itu dari nasab ataupun dari rodo, sama. Nah, jadi kalau yang dari rodo, ayah rodo kita itu nikah dengan perempuan lain, maka perempuan ini juga mahram kepada kita, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 4, yaitu zaujatul ibn, istrinya anak laki-laki. Nah, itu mahram kepada kita, menantu. Begitu juga apa namanya, jika seorang punya putri, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki ini mahram dengan mertuanya ini tadi, masuk ke nomor 2 tadi. Dan begitu seterusnya. Jadi
yang diharamkan termasuk mahram dari kita itu 7 dari nasab, 7 dari susuan, dan 4 dari periparan. Ini secara global seperti ini. Jika kata beliau, jika masih ada sesuatu yang iskal, yang masih tidak faham, bermasalah, hendaknya untuk menanyakan kepada yang mengetahui. Al-Rabah min nawaqid al-wudu zawal al-aql illa nawma qa'id mumakkin maq'adatahu. Naam, idza zal 'aql al-insan intaqab al-wudu بنوم أو جنون أو غماء أو سكر ينتقض الوضوء. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: العينان أو العين وكاء السهم. فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. خريب النوم النعاس. النعاس ينعس هكذا. وضابط النعاس أنه يسمع كلام الحاضر لكن ما يفنده. خلاف النوم هذا ما هو داري بشيء، ما يسمع شيء أبدا. النعاس ما ينقض الوضوء. النعاس أوائل النوم. مع كلام الحاضر لكن ما يفند، هذا يسمى نعاس ما ينقض به الوضوء. إلا نوم قاعد، إلا إذا نام قاعد متمكن مقعده ما يبن مقره، هذا ما ينتقض الوضوء. والنوم لكن يندب له الوضوء، لا والنوم القاعد ما ينقض الوضوء إذا نام هكذا متمكنا بشروط، أن يكون ممكنا مقعدته من مقره، سواء المقر الأرض، على الكرسي، السيارة، الدراجة، من مقره. نعم، حيث لا يكون بينه وبين مقره، أي محل الذي يجلس عليه، من أرض أو غيرها تجافي. نعم. الشرط الثاني أن يكون معتدل الخلقة، لا سمين جنب ولا نحيف جنب. هذا إذا نام سمين جنب أو نحيف جنب ينتقل وضوء. الشرط الثالث أن يستيقظ على الحال التي نام عليها، نام على هيئة التمكين يستيقظ على هيئة التمكين. وإذا نام هنا واستيقظ هناك على أنه تحرك ما ينام ينتقل الوضوء في الحالة التي نام عليها في المكان الذي نام فيه. الرابع أن لا يخبر بالنقل معصوم. رأى سيدنا عيسى يقول له شوفك أنت قلت خلاص، أو عدل عن الشيخ بن حجر نايم لكن هذا بجانبه، إيه شوف أنا سمع الصوت خرج منك، نشوف سمع الصوت خليل قمت والله أخبرك عدل ثقة أنك أنت قال، أو قال لك واحد شوف أنت كنت نايم ما كنا نعم لكن إحنا شفناك تعمل هكذا وعلى تبدي هكذا أخبرك عدل بأنك تغيرت هيئة التمكين حال نومك. هنا تعتمد قول العدل الثقة الذي لم يجرب عليه الكذب، تعتمد وتقوم تتوضأ، يقول لا لا أنا ما بصدقك أنا، لا هذا عدل ثقة، هل بدأ كذب؟ إذا كانوا كذاب لا تصدق، ما سان ثقة، إيش مصلحتك؟ يقول لك شوف إنها كذا، ما مصلحتك؟ إذا في صالحك أنت، هذه أربع شروط، إذا اجتمعت لا ينقض النوم حال التمكن، إذا نقص واحد وقع النقل. أما في غير حال التمكن فالنوم ينقض الوضوء للحديث المتقدم عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذه أربع نواقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء إلا بوجود واحد منها لا بغيرها. العين والكأسة. العين والكأسة.
fa idza namat al ainan intalaq al wika. Sah yani dubur. Kemudian nomor empat daripada hal-hal yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal, baik itu karena sebab tidur ataupun gila ataupun pingsan ataupun mabuk. Tatkala seseorang hilang akalnya, maka wudhunya batal, kecuali jika seseorang tidur dalam posisi duduk yang menetap di tempat duduknya dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Kenapa kok tidur ini membuat seseorang tadi itu batal wudunya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainani wika ussah." Kedua mata itu adalah tempatnya asah, dubur. Jadi tatkala mata itu terjaga, maka duburnya ini terikat gitu ya ibaratnya ya. Duburnya itu bisa terjaga, terkendali, tidak mengeluarkan sesuatu. Wa idza namatil ainan intalaqal wika. Kalau kedua mata itu tertidur, maka wikanya tadi, tempatnya duburnya tadi itu akan terlepas, akan ikatannya terlepas, jadi tidak bisa terkontrol apakah akan mengeluarkan sesuatu atau tidak. Oleh karena itu, tidur adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Dikecualikan daripada tidur kalau ngantuk, maka tidak membatalkan wudhu. Apa itu ngantuk? Ngantuk itu tatkala seseorang masih bisa mendengar omongan orang lain di sekitarnya, meskipun dia tidak bisa membedakan, tidak bisa mengetahui secara detail, tapi masih bisa mendengarkan omongan orang yang di sekitarnya. Adapun tidur, sudah tidak bisa dengar sama sekali. Nah, ini batal wudunya. Tadi dikecualikan hal yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal dengan tidur atau yang lainnya tadi, kecuali tidur yang dalam keadaan posisinya itu duduknya menetap di tempatnya. Ini dengan beberapa syarat. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, maka membatalkan wudhu. Kalau seumpamanya tidak terpenuhi ini syarat-syaratnya, maka tidak membatalkan wudhu. Syarat pertama, hendaknya tidurnya itu dia duduk menetap di tempatnya. Baik tempatnya itu di tanah, baik di tanah, di lantai, ataupun di kursi, ataupun di jok mobil, atau jok sepeda motor. Dia tidurnya tadi menetap duduk dalam keadaan duduk dan menetap di tempatnya. Yang kedua, hendaknya seseorang tadi itu postur tubuhnya itu normal, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang tadi itu bangun dari tidur pada posisi yang mana dia tidurnya dalam keadaan itu dan di tempat di mana dia tidur tadi. Dia duduk tidur di satu tempat, harus pas bangun itu tetap di situ. Kalau seumpamanya dia tidur duduk menetap tempatnya, tapi bangun-bangun sudah ada di tempat lain, ya berarti menandakan dia waktu tidur pindah, dia jalan berdiri, maka membatalkan kalau seperti itu. Kemudian yang keempat, hendaknya tidak ada yang mengabari dia, orang yang maksum seperti Nabi Isa nanti diturun di akhir zaman. Jika Nabi Isa mengabarkan kepada dia,
kamu tadi tidurnya berubah posisinya, atau tadi waktu tidur kedengaran suara angin yang keluar dan sebagainya. Kalau yang ngabarin itu seorang maksum seperti Nabi Isa nanti, maka sudah batal sudah, meskipun tidurnya itu duduk dan menetap di tempatnya dan dengan syarat-syarat yang tadi. Atau bahkan bukan orang yang statusnya maksum, orang yang statusnya adil. Artinya orangnya ini tidak pernah diketahui berbohong. Maka tatkala ada orang adil mengabari dia, kamu tadi tidur itu berubah-ubah posisinya. Ada apa, sesekali di waktu kamu tidur kamu berubah posisinya. Maka menurut Imam bin Hajar, meskipun adil itu dia batal wudunya, hendaknya dia wudu lagi. Yani orang yang apa itu adil, orang yang tidak pernah diketahui dia ini berbohong. Karena seseorang yang seperti ini tidak pernah berbohong, tidak pernah diketahui berbohong. Buat apa berbohong sama kamu? Apa maslahatnya dia? Tidak ada maslahatnya dia. Dia bilang ke kamu, maka itu cukup sebagai hal yang bisa dipercayai. Maka kamu batal wudunya dan wudu kembali. Maka ini empat syarat ini, kalau semuanya terkumpul maka membatalkan wudu. Tapi kalau semuanya kurang satu saja, maka tidak membatalkan wudu. Wallahi faqihna fil din Allahumma